Adik, dek. Dek. Eh. Jom, jom di sana. Ambil mana? Sini. Sini bang, abang, abang. Jangan mula dulu. Ni tulis nama abang. Dani. Yang ni warna apa ni ya? Kuning. Ni ni. Oh, suka hati dia. Ha ni. Tak apa, tak apa. Biar dia. Jangan keluar garisan nak eh. Tak apa, biar dia, biar dia. Ikut kreativiti dia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat siang. Okey kawan-kawan, jadi sekarang ni saya berada di Masjid Kampung Melayu. Ni tengah teman Abang Dafa Al-Fata untuk pertandingan mewarna kawan-kawan. Ni dia dah start dah. Color pertama dia pakai warna biru. Hati-hati jangan keluar garisan. Slow-slow je, santai je. Dia ada masa satu jam kawan-kawan. Santai, santai, santai. Kejapnya. Santai. Satu jam je. Yelah. Satu jam. Jangan sapu, jangan sapu. Tak apa, buat kat tengah-tengah ni je dulu. Selo-selo, jangan keluar garisan. Oh, tak sayang. Jangan kacau dia kak, dia tengah fokus. Baby. Ha, ni ada penyokong setia dia, kakak. Ni ayah pun datang. Tak apa, tak apa. Buat je. Nanti last baru bersihkan. Selo-selo. Baby, baby say hi. Masya Allah. Selo-selo. Ni warna. Ni warna apa ni? Ni biru. Ni? Warna biru gelap. Ah, biru gelap letak kat sini. Bismillah. Slow-slow, jangan keluar garisan. Baby buat apa? Baby. Nanti kalau kita tuliskan, nanti kalau keluar dia akan hilang. Cepat. Akan hilang. Santai, jangan keluar garisan eh. Basah. Kejap dulu ni warna oranye lagi ni. Sama macam ni. Warna apa tadi ni? Korek dulu. Mana pengorek dia ya? Mana oranye? Ni. Mana warna merah? Warna merah nanti kejap. Apa yang merah? Ana buat warna merah. Yang mana? Ini sama ini. Dinding dia kena sama dengan ni. Ni last. Buat je macam ni. Ada tak payah warna sama. Okey, ni last kali kawan-kawan tengok dia buat macam ni, dia dah penat dah. Allahuakbar. Dah cepat. Okey, buat. Dia dah penat, mami faham. Kalau baby tu kat atas tu ha.
Oh ya, syok dia dengan dunia dia sendiri. Buat macam tu je. Atas ni pun buat macam tu juga. Bawah. Jam jam pukul berapa? Pukul 3 lah kan pergi, kena pergi dah kan. Dah. Dah cepat. Okey, nak sekali warna pink semua. Ha, semua. Dari atas ini sampai ke bawah ya. Semua. Ni pink yang ni je. Jadi nak masuk garisan pun tak apa. Ni. Pink yang ni je. Ni ni nak masuk garisan senang. Ha. Nak masuk garisan tak apa. Tak terang sangat. Okey, buat cepat. Ha, kan cantik. Dia nak masuk garisan pun tak apa. Saya. Yang marah-marah dengan aku. Ha, tu. Bismillah. Okey, layang-layang je. Dah buat cepat. Jangan kacau dia ya. Ngantuk dah dia ni. Iya sayang. Ni saya. Ini ni beg. Tak apalah, biar Mami bawa ya. Duduk dulu. Abang duduk dulu. Oh, nak belanja kawan pula dah. Dah, pergi duduk sana. Di sebelah. Dengan itu, selamat dan sudah tadi membawanya bagi sempena sambutan pada Bila Semakit Kampung bagi tahun 2023 dan Majlis Bersurat. Terima kasih. Alhamdulillah kawan-kawan, ini kami dah balik dan Masya Allah cukup penat juga ya. Ha. Oh ya kawan-kawan, abang menang. Menang apa ke abang? Abang menang nombor berapa? Abang menang ke sekian nombor. Tapi dia tetap menang di dalam hati saya kawan-kawan. Ha, gitu. Tak apa, tak menang tak apa. Yang penting kita dah berani tampil. Kan betul tak abang-abang? Abang-abang betul tak abang? Dia masa color tu, mula-mula cantik. Tak keluar garisan. Sekali last-last, kawan-kawan boleh tengok sendiri kan. Wah, asal boleh je. Dah penat, tangan dia berpeluh kan. So, tak apa. Yang penting anak-anak dah berani tampil kan. Dan kita sebagai ibu bapa, mesti sentiasa menyokong. Apa pun, ini anak-anak lah apa pun minat dia. Dia sebenarnya minat melukis. Tapi masa satu jam tu, dia rasa macam... Terlampau sekejap. Ha, tapi kalau orang dewasa, masa satu jam tu terlampau lama. Kalau dia, budak-budak ni, masa satu jam tu terlampau singkat dia kata. Ha, so tak apa, Alhamdulillah.
Macam itulah dia tadi aktiviti dan kegiatan abang bersama kawan-kawan dia. Sempena menyambut Maulidur Rasul. Alhamdulillah. Abang tak ada. Tak ada. Dan dia dapat sagu hati kawan-kawan. Mary Brown. Dan juga duit. Duit belanja. Alhamdulillah. Dan sekarang ni kami nak balik. Tapi ni singgah sekejap dekat Pasar Borong. Beli air. Air kelapa. Sebenarnya nak beli Milo. Tapi tu lah selalu ingat. Kena boikot. Kena boikot kan. So kita beli air kelapa. Kena tahan nafsu tu. Nak beli minuman-minuman yang itulah. Fahamkan kawan-kawan. So kawan-kawan, untuk hari ini sekian dulu sharing saya. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Bye baby. Bye abang. Tu abang dah penat dah. Bye suami. Bye. Dan di belakang saya ni adalah kedai buah-buahan kawan-kawan. Pasar Borong kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.